Bismillahirrahmanirrahim. Sore-sore ya bikin camilan. Kok kayak ada telur-telur dua itu, Dok? Coba remet-remet pakai itu. Awas patah nanti jatuhnya. Enggak bisa. Keras. Nah, hari ini mau bikin apa ya namanya? Lemet singkong ini tadi singkong sudah diparut, dikasih kelapa, kasih gula merah, dibunteli godong, terus dikukus ya. Ini tapi godongnya warnanya agak oren-oren karena enggak punya godong tadi, lupa beli, terus minta di tetangga. Nah, ini Mbak Sus. Nah, kelihatan sedikit nih. Buntel-buntel ya. Nih, sekarang tak lihat dari sini wae. Carane buntel-buntel. Disendekkan saja di atas ya. Kok gak iso ping? Awan jatuh. Dah, ini ya, tak sing nyoting wae lah. Bikin nano. Bikin kue-kue. Bikin kue-kue apa ini ya? Saya juga tak ikut buntel ya. Coba saya. Nah, daunnya ini sudah warnanya sudah. Jangan dilihat daunnya ya. Daunnya warnanya kayak gini. Tapi yuk, nanti rasanya nggak tahu kan, belum dicoba. Jangan besar-besar sekali nanti biar blender. Nek anu cepet bosan makan satu. Nek sedikit-sedikit kan nambah-nambah. Enggak mateng, Bing. Mateng kok enggak, Bing? Mateng, Bu. Kan dikukus toh. takut enggak mateng ya. Bude ini takut enggak mateng. Anu apa jenenge? Nek itu daunnya double enggak apa-apa. Wis double nanti enggak cukup. Iya ya. Ini ada kelapanya sih belum rata karena tadi ini loh ini diangkat sih rata. Kasih garam juga. Iya, tak kasih garam. Asin? Enggak. Ambil kepak-kepak gitu ini coba. Nah, biar hancur. Bungkus-bungkus ya. Nih, cara bungkus-bungkus ya. Cepat, gampang deh. Udah jadi satu. Nah, masih begitu. Tapi daunnya agak lubang-lubang sedikit, tetap double ya. Tadi pagi ceritanya lupa beli daun. Kayaknya tak double. Beli aja. Lagi buntel ya. Kelihatan tuh keluar daunnya. Manis ya. Daunnya nanti enggak cukup bagaimana? Makanya yang kecil-kecil. Lah nek kebesaran orang nanti makan malah enggak habis. Nek kecil-kecil lah tambah lagi. Pro dan kontra ya. Dibungkus ini pro dan kontra. Di antara kecil sama besar nanti nek kecil-kecil bisa nambah. Tapi nek besar-besar nanti blenger enggak nambah. Apa? Sobek. Ini pinjam sendinya dulu. Di antara kecil-kecil dan di antara besar-besar. Masya Allah, ini kamu terlalu panjang. Panjang dan besar kayak gitu. Astagfirullah. Kayak di anu tuh. Ada di Surabaya dia memanjang begitu. Iya. Daunnya. Nah, ini caranya bungkus-bungkus ya. Masak gini malah lebih imut ya. Cantik-cantik. Ini bisa nambah 2 kali, 3 kali. Nah, ini sekarang langsung aja tak kukus ya. Sebagian tak kukus aja. Iya, nanti taruh di situ. Iki loh.
udah apinya dikukus aja. Daunnya warnanya cuantik cuantik. Langsung aja dikukus ya Bude ya. Ya biar cepat mateng, cepat dingin, langsung dibuat cemilan saja. Ini Mbak Sus ya bikinnya, panjang-panjang besar-besar. Nek Bude mini-mini, mungil-mungil, imut-imut. Padahal Bude gendut, tapi kalau bikin kue kok malah mini-mini. Panjangnya hampir setengah meter ini. Astagfirullahaladzim. Langsung aja dikukus nanti buat cemilan. Sekarang langsung aja dikukus ya. Nih sudah mulai kebul-kebul asapnya. Sebentar lagi mateng. Ya ini sudah tak kukus. Nah tunggu sampai sekitar 30 menit langsung mateng ya. Sekarang tak tinggal nongki-nongki dulu di depan. Ternyata spanduknya Bude nyangkut di atas sana ya. Makanya kok terang sekali ini suasana sore ya. Tenang ya. Tak ambil sih. Petri casnya tak pakai dulu. Nah, sekarang saya tak naik dulu. Bing pakai apa? Bing ini, Bing. Saya tak naik di atas sana ya. Sepanduk E itu loh nyangkut. Saya mau naik di kursi. Ini? Hah? Nah ini ada lebih panjang mana? Sama. Katanya mama sepanduknya nyangkut. Kalau aku ambil crossing naik, kalau dia pukul saja langsung turun. Ya Allah. Apa Sani? Ya. Tadi gelas ditaruh di pangkalan atau masih di luar? Gelas di pangkalan. Di dalam. Oke, saya ambil. Ndak ah. Dan kamu tak soteng dari belakang. Sudah pulang dia. Oh. Hujan lagi ya, tempatnya Bude hujan lagi. Nah, sana-sana para hiruk pikuk para pedagang ya di sini, sana ada semua ada. Onde-onde mini yang viral sana lagi antri juga. Nah, kira-kira sudah matang belum ya? Ini dapurnya bersih sekali hari ini karena sudah disikat tadi. Nah, ada tragedi. Nah, belum matang ya. Tunggu sebentar lagi matang. Ya. Diikutin terus kegiatan Bude. Kita lihat lagi apakah dia sudah matang. Wow, sudah matang. Nah, ini tunggu dia sampai dingin ya, baru dimakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat keluarga online semuanya. Mari yang mau ya, lemet atau utri atau los golus, nggak tahu namanya apa pokoknya. Keren. Kayaknya sangat yummy sekali. Harus kita lihat dulu ya. Di tempatnya Bude masak pasti pakai kompor ya, masih pakai kompor hok. Inilah kompor hoknya Bude kalau sore balik bersih lagi, putih lagi, bersih lagi ya. Habis dipakai harus dikasih bersih. Aduh, panas. Tak coba lihat esek satu. Wah, tuh penamakannya ya. Wah, daunnya warnanya kuning, tapi isinya, wah, sangat. Dah, sekarang tak kasih mati dulu, baru tinggal tunggu dingin.